Ricky. Kok Ricky pergi tanpa bilang sama aku sih? Padahal kan dia tahu kalau sekarang aku lagi butuh banget sama dia. Kenapa sih kamu bohongin aku, Rick? Kamu gak nepatin janji kamu. Kamu kenapa sih jadi gak percaya sama Ricky? Dia itu kan jujur. Aku tuh keburu emosi waktu lihat SMS dari orang yang ngasih tahu tentang Ricky. Nada udah cerita ke lo belum? Kalau misalnya ada orang yang pengen ngadu domba lo berdua. Lo tahu siapa orangnya? Lo? Si gorila yang di samping Alex? Alex cari masalah sama kita. Dan kita harus kasih apa yang dia minta. Kata terbandung bus antar kota jadi saksi menempuh resiko hidup ini. Kita tak ragu-ragu untuk terus melaju seiring perjalanan terciptalah lagu untuk pecinta hip hop Indonesia tetap satu suara walau berbeda. Kurang ajar kok poster gue diginiin sih. Kamu mempermalukan apa lagi, Alex? Kalau iklannya belum keluar, itu masih bersifat rahasia. Bro, sorry banget, bro. Udah lah, lupain masalah kontak dan bilang sama sepulang bego itu. Dia udah merusak nama baiknya sendiri. Dia nggak bakal dipakai buat model apapun juga. Halo? Halo? Duit yang ditransfer ke rekening saya tanpa dia kasih tahu sebelumnya. Lalu apa yang akan kamu lakukan, Rina? Kamu menyuruh murid-murid untuk mengumpulkan dana seperti ini. Apa yang mereka lakukan ke Susan? Udahlah, Faris. Lebih baik kamu jaga jarak dari saya. Lagian hubungan kita udah lama banget berakhir. Sekarang nggak ada lagi yang perlu dibicarakan lagi, ya kan? Kamu pasti yang transfer uang itu ke rekening Rina, kan? Iya, kan? Iya, memang saya yang melakukan. Aku hanya ingin membantu dia, kok. Nggak mungkin! Pasti bukan itu tujuan kamu sebenarnya. Tujuan kamu sebenarnya adalah mempermalukan Rina. Mama nggak apa-apa kok kalau kamu emang harus nggak naik kelas lagi. Aku nggak mau tinggal kelas, Ma. Aku nggak mau tinggal kelas. Kalau aku tinggal kelas, aku mati aja, Ma. Bimo kenapa, Santa? Itu suara Bimo, kan? Iya, Ricky. Dari tadi pagi, kelakuannya Bimo aneh banget. Cepetan kamu kesini ya. Tante tunggu. Iya, Tante. Aku kesana sekarang. Bimo kenapa, Rick? Nggak tahu, Flo. Kata nyokapnya, dari pagi sikapnya aneh. Terus, gue tadi juga denger sih, Bimo nangis raung-raung gitu. Nggak tahu deh. Terus nyokapnya minta tolong, kalau bisa gue sekarang kesana. Apa kok, Bu? Ma, Pa, aku duluan ya. Hati-hati ya, sayang ya. Ya. Bye. Bye. Thank you.
udah kamu sama ayah kamu aja. Ya, kamu duluan, Gi. Tapi ibu gimana? Udah, kamu gak usah mikirin ibu, kamu duluan aja. Sana. Bu, hati-hati ya, Bu. Bicara sama Bimo, kalau perlu kamu bujuk-bujuk dia deh. Tante nggak mau sampai si Bimo itu bunuh diri. Bunuh diri? Bunuh diri? Bunuh diri? Wah gila tuh anak. Bentar ya Tante. Teman-teman semuanya, selamat tinggal. Tinggal dunia kejam ini. Selamat tinggal Ricky, Vito, Nada, Rasti, Rizka, Flora, teman-teman basket, teman-teman musik. Selamat tinggal, aku sayang kalian. Aku gak mau kehilangan kalian. Buka! Bim! Pak Bim, gak usah aneh! Bimo, iya dong Bim! Kamu jangan ngelakuin hal konyol kayak gini dong Bim! Iya Bim, biarlah Bim! Iya Bim, kalau kamu punya masalah kan bisa cerita sama kita Bim! Gak mau! Yo! Dari kasur. Iya. Ya gila Bim, kalau gitu doang mah lu geger otak juga untung-untungan. Gua pikir lu gantung diri. Jangan Rik. Nanti kasihan atapnya jebol. Kasihan talinya jadi kotor kena Bimo. Iya. Lu sih. Kita Bim. Bim. Enggak ada lu enggak seru Bim. Enggak ada lu Bim. Gua nangis. Bimo jangan nangis. Kita bakal makan Bimo. Bim. Ya iyalah segitunya. Ayo dong, senyum. Cep. Mana yang sakit mana? Mana yang sakit? Kemana? Waduh. Gue jadi inget. Kalau si Pito ada Papito. Kalau Bimo ada Mamimo. Lex, udah turun sana. Lihat hasil ujian dan rapot lu. Aduh men, gue nunggu di sini aja udah jiper. Gimana gue harus ke dalam? Gue nggak bisa deh nunggu dalam sekolahan. Gue takut. Oh, bagus Sherina. Kamu memanfaatkan anak kamu untuk mendapatkan harta. Serendah itu yang ya. Justru kayaknya kamu yang nggak bisa terima kenyataan kalau Nada adalah anak dari Faris. Tapi kamu tenang aja, karena sampai kapanpun saya nggak akan pernah minta satu sen pun dari Faris meskipun dia adalah ayah biologis dari Nada. Ya bagus deh.
Karena cepat atau lambat, Nada akan tahu kalau dia itu anak haram. Seluas langit di atas. Nada cinta. Ya bagus deh. Karena cepat atau lambat, Nada akan tahu kalau dia itu anak haram. Dan kamu tahu kan, bagaimana teman-temannya bisa menerima soal. Sirik sama kebahagiaan kita. Jangan sampai mereka merenggut kebahagiaan kamu. Kamu ngerti? Putriku yang cantik, mata hatiku, di balik tatap matamu ada cahaya cinta. Putriku yang manis, kau yang selamatkan di saat badai menerpa. Kaulah keajaiban saat kau kengen jemari tanganku. Kau beri sejuk di hati. Ibu sayang gak butuh aku. Sayang banget sama kamu, Nak. Ibu sayang banget. Ibu gak mau kehilangan kamu lagi. Sendiri. Kamu jangan terpengaruh ya sama omongannya mamanya Rasti. Memandangmu saya bersyukur karena aku punya ibu, dan itu udah cukup buat aku.
lagi ya. Kamu gak usah mikir yang macem-macem. Oke, Bimo? Sabar aja, Bim. Jangan sedih dong. Gak imut lagi kalau sedih. Ya, kita makan-makan deh. Iya, Mbak. Makan-makan, Bimo. Kenapa, Bro? Nyariin Vito ya? Kayaknya dia kejebak macet deh. Coba gue BBM-in dulu. Ya, Fit. Lo gimana? Ini Google nyariin lo di sekolah, cepetan datang. Aduh, Pi. Aku harus buru-buru ke sekolahnya nih, Pi. Aduh, ini macetnya kok panjang banget sih. Cepetan dong. Alah. Tadi aja tenang-tenang aja, nyantai. Sekarang aja dapat BBM langsung gelisah, langsung panik. Papi tahu kegelisahan kamu kenapa? Pasti bukan karena gara-gara hasil ujian. Itu pasti dari cewek tuh, alias Flora Google. Papi so tau nih. Hei, pura-pura dalam perahu makan tahu. Papi ini pura-pura aja nggak tahu. Padahal tahu. Tahu. Udah cepetan dong, Pia. Aku pengen nyampe sekolah cepetan nih. Cuk, ya, hasilnya kamu pasang mandi ya. Baik, Bu. Saya sudah terima hasil ujian. Tapi saya ada satu kabar buruk. Jadi, Dewan Direksi semua sudah memutuskan hanya akan memberikan satu beasiswa tahun ini. Dan memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan beasiswa itu akan diberikan hanya kepada siswa yang memiliki peringkat teratas. Gimana, Bu Maria? Apakah direksi sekolah sudah memutuskan soal beasiswa itu? Saya khawatir sama Nada dan Siska, Pak. Karena menurut saya, mereka berdua sama-sama membutuhkan beasiswa itu. Kalau saya malah khawatir sama Bimo dan Vito. Semoga saja tahun ini mereka nggak gagal. Udah selesai, Cuk? Sebentar lagi, Bu. Yang rapi ya, Pak? Baik, Bu. Permisi, Bu. Thank you.
kamu bagus banget, Nat. Iya benar kamu, Rik. Iya, coba kamu lihat sendiri deh. Bahkan nilai kamu lebih tinggi daripada aku, Nat. Pinter. Selamat ya, Nat. Pinter banget. Selamat ya. Kan nilai kamu pasti bagus. Makasih, Ras. Nilai kamu gimana? Tenang, masih 10 besar kok. Ya nggak, Sis? Nada cinta. Nada cinta. Tenang, masih 10 besar kok. Ya nggak, Sis? Nggak bisa buat apa-apa, Bu. Saya harus milih di antara mereka. Saya harus milih antara Siska atau Nada. Emangnya Bu Susan nggak bisa melakukan apa-apa lagi? Siska itu sebenarnya anak yang pintar. Rasanya nggak adil kalau dia harus menerima ini. Sudah masuk 10 besar. Benar, Pak? Iya. Sekarang kita pulang ya. Ayo, sekarang, Pak. Iya. Kamu itu nunggu siapa lagi sih? Kamu itu mampir ke sekolah ini kan untuk melihat hasil ujian kamu. Iya kan? Vito mana ya? Aku pengen lihat dia dulu sebelum pulang. Aku kangen sama dia. Flora, ayo kita pulang. Iya, Pak. Ayo.
Bimbo senang banget nih. Kayaknya dia lulus. Gimana Bim, berhasil? Wah, gua lulus, gua live sekarang. Yeah. Sekarang gua mau lihat nih. Ya, minggir. Berhasil. Pokoknya kita sama-sama lulus. Terlalu. Vito, bentar ya. Kok nggak ada sih? Terlalu gua cari lagi ya. Tenang. Gua cari lagi. Aduh, beneran nggak ada nih. Aduh, ya. Gua nggak lulus dong. Aduh, gimana kalau papi tahu? Aduh, kawan. Serius, Vito? Kamu sudah bikin hati papi ini sedih, Vito. Papi, kok nangis sih? Kamu tahu nggak? Apa yang membuat papi nangis? Kamu tahu nggak sih sebenarnya apa? Papi nangis gara-gara tahu kan kalau misalnya aku nggak lulus lagi tahun ini. Salah! Justru kamu ini tahun ini lulus! Aku lulus, Mi! Memang, meskipun kamu lulusnya itu bukan ranking ke-1, cuma ranking 2. Ranking 2, Mi? Tapi dari bawah! Tapi gak apa-apa. Papi bangga sama kamu, nak. Papi bangga. Karena papi emang di luar dugaan. Papi gak nyangka kamu lulus. Saya juga terharu, Om. Ya udah, kalau misalnya gitu, aku cek dulu ya. Cep, itu lulus. Cek. Kedua dari bawah kan, Mi? Bawah. Ntar ini lagi nyari. Beneran ada! Ada! Gue masih kalah dari gue. Gue masih satu tingkat dari lo. Biarin, Bim. Yang penting gue tahun ini bisa naik kelas. Jadi kelas 3. Mau kemana ini lagi bahagia begini main pergi aja. Aku mau ketemu Google, Pi. Mau ngasih tahu kabar gembira ini. Tapi jangan diganggu ya, Pi. Ini urusan anak muda. Oke? Oke. Dadah. Heboh. Kamu kenapa, Nak? Aku ngerasa gak enak, Rick. Kita sekarang lagi senang-senang di sini karena hasil ujian kita. Iya, walaupun emang ada yang di urutan paling bawah. Tapi di sana Siska lagi sedih. Kesannya kita egois banget, Rick. Aku benar-benar ngerasa bersalah karena seolah aku udah ngalahin dia. Cinta. Nada cinta.
sorry, jangan keluar buat ini. Kamu jangan sedih ya. Kamu harus berhenti sedih sih sekarang. Kamu gak boleh nyerah. Lo gagal, Lex. Serius dong, gue lagi gak bercanda nih. Gue pengen serius. Gimana, hah? Gue gak bercanda, Lex. Lo gagal, Lex. Lo gak naik kelas tahun ini, Lex. Aduh, kalau gini caranya, bokap gue bisa ngomel sama gue. Aduh. Gimana dong, Tin? Gue gak tahu, Lex, harus gimana lagi. Google, oh Google, I'm coming Google. Ih, aduh Google, nggak sabar nih, ingin ketemu. Pak, cepetan ya Pak. Baik bos. Google. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak? Di depan bos, ada anak kecil jatuh. Hah? Ya Allah, mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa. Pak, saya keluar sebentar ya buat nolong anak kecil itu. Iya bos, iya bos. Boleh pinjam payung? Boleh bos, di belakang ada payungnya bos. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Bu, anaknya kenapa Bu? Lagi main sepeda deh, jatuh di luka lagi. Pokoknya lebih nggak ada, gimana deh. Ya udah, kita bawa ke klinik aja ya Bu. Pakai taksi saya aja ya. Pakai gimana ya, Dek? Ya udah kita harus cepet bawa, Bu. Ini pegang payungnya, Bu. Tolong. Aduh. Ya, Papa, ayo, Pak. Buka, Pak. Vito mana ya? Jam segini Vito belum datang. Aku yang cariin dia apa aku tunggu di sini aja? Aduh, Vito, kamu di mana sih? Entah berapa kali kulihat keluar, ku berlari ke pintu, tapi kau tak ada. Kamu benar-benar buatku gelisah. Hati ini ku tak aku terus menunggumu. Cinta buatku malu. Kamu benar-benar buatku gelisah. Hati ini ku tak aku terus menunggu.
ini. Iya, Bu. Sama-sama. Ya. Aduh, gue lupa. Gue kan ada janji sama Flora. Dia pasti marah banget nih gue telat. Untung aja aku belum bisa nonton, tau jadi akhirnya. Lagi, sis. Sis, kalau masalah beasiswa, kamu gak usah pikirin dulu ya. Nanti kita cari jalannya sama-sama. Nat, aku sedih bukan gara-gara aku gak dapet beasiswa itu. Tapi, aku sedih kalau aku harus ninggalin kalian dan Tunas Bangsa. Udah, kamu jangan ngomong kayak gitu, sis. Aku yakin pasti Tuhan bakal lakuin sesuatu dan kamu gak harus pindah. Sis, kamu gak harus ninggalin Tunas Bangsa. Udah banyak yang kita lawin bersama. Kita juga gak mau kehilangan kamu, sis. Sis, kamu harus percaya kalau pasti ada jalan keluarnya. Dan aku yakin Tuhan bakal lakuin sesuatu dan nolongin kamu, ya? Tabungnya bocor lagi. Tutupnya nggak rapet kali ya. Untung belum nyampe lab kimia. Wah, ada air. Netes kena listrik. Wah, mesti panggil teknisi nih. Gua kasihan sama Siska. Iya, Rik. Sekarang keadaannya gimana ya? Nada sih udah coba untuk bicara sama Siska. Mudah-mudahan dia baik-baik aja sih. Mudah-mudahan. Kita semua sama-sama doain dia ya. Terbaik. Pasti, pasti. Sip. Ya, mudah-mudahan dia masih bisa sekolah sama kita bareng-bareng di sini. Amin. Ya, Rik. Cinta. Nada cinta. Ada beberapa anak perempuan di dalamnya. Pak Burhan cepat sekarang telepon.
pemadam kebakaran sama ambulan, Pak. Cepat! Sana ya. Ini penyebab kebakarannya apa, Pak? Sepertinya arus listrik pendek, Bu. Korsleting lalu menyambar tabung gas. Lalu meledaklah, Bu. Papa sudah tahu semuanya, Lex. Kamu tidak lulus ujian tahun ini lagi, kan? Dan secara resmi, kamu sudah dikeluarkan dari